Ratusan jemaah Tarekat Syatharia di Magetan, Jawa Timur menunaikan salat Idul Adha Kamis pagi tadi di beberapa sejumlah musola. Salah satunya di musola Al-Muslimin Desa Tapen, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Di sini ada 30 lebih jemaah Tarekat Syatharia, terutama dari Kecamatan Lembeyan dan Parang Magetan yang melaksanakan salat Idul Adha, Tom. Iya, jemaah Tarekat Syatharia ini meyakini tanggal 10 Zulhijjah 1439 Hijriah atau Idul Adha jatuh pada hari Kamis sesuai dengan hisab yang menjadi pedoman mereka secara turun-temurun. Selain di Kecamatan Lembeyan, ada ratusan pengikut Tarekat Syatharia di Kabupaten Magetan yang menunaikan sholat Idul Adha pada hari ini, Rika. Iya, seperti di Kecamatan Bendo, Takeran, dan Kawedanan, meski berbeda, kerukunan antar jemaah Tarekat Syatharia dengan umat muslim lainnya terus berjalin dengan baik.